Kita beralih ke informasi lain pemirsa, sajian nasi jagung dipadu dengan aneka lauk gorengan ayam, jeroan, telur serta sambal pencit memiliki cita rasa yang luar biasa. Perpaduan rasa gurih dan pedas ini menjadikan Sego Aherat diburu pecinta kuliner khususnya di kawasan Sidoarjo, Jawa Timur. Seperti apa? Berikut liputannya. Iya, berada di kawasan tengah kota Sidoarjo, warung kuliner Sego Aherat kini makin dikenal pecinta kuliner. Meski lokasinya di warung tendaan, tapi menu yang dihidangkan memiliki rasa gak kalah dengan restoran berbintang. Dengan menu sederhana utama yaitu menggunakan nasi jagung, sajian kuliner Sego Aherat ini hanya bisa dinikmati pada malam hari. Selain murah, cita rasa dari nasi jagung dan lauknya juga dikenal gurih, nikmat dan super lezat. Apalagi ditambah dengan aneka lauk seperti gorengan ayam, jeroan, telur crispy dan ditabur serundeng serta gurihnya sambal pencit yang pedas, membuat kuliner Sego Aherat ini makin membuat pengunjung ketagihan. Dibuka mulai pukul 5 sore hingga 12 malam, sajian kuliner Sego Aherat ini banyak dicari berbagai kalangan. Kami menarik telurnya, telur crispy. Gitu ya? Suka makan di sini? Ini baru pertama dan ternyata enak sekali. Harganya gimana kok? Harganya sangat murah, ramah, kantong. Terus nasinya kan nasi jagung gitu ya? Iya. Nah ini bagaimana? Dua versi nasi jagung dengan nasi putih biasa, tapi saya suka nasi jagung. Rasanya gimana nasi jagungnya, Mbak? Enak. Ya, kita pakai nasi jagung, buat ikannya kita ada jeroannya, ada babat, paru, usin, tetelan. Kalau yang nggak suka jeroan, kita bisa ada ayam, telur, tahu tempe, dan telur crispy. Itu malam aja bukanya ya? Ya malam, jam 5 sampai jam 12 malam. Dengan harga Rp9.000 hingga Rp17.000 saja per porsinya, pengunjung dapat menikmati. Eits, harus diingat pemirsa, mau makan di warung ini, Anda harus rela antri. Lantaran pengunjungnya setiap menit, setiap jam pasti berdatangan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews, melaporkan.